agensi memberikan respon kompak terkait VBTS dan Jennie Blackpink yang dirumorkan putus. Meskipun belum ada konfirmasi, pemilik nama asli Kim Taehyung dan Jennie sudah lama digosipkan berpacaran. Pada Rabu 6 Desember, V dan Jennie dilaporkan putus oleh media setempat. Kabar tentang putusnya V dan Jennie disampaikan oleh orang dalam industri. Mengenai hal ini, kedua agensi tidak memberikan komentar apapun. Padahal media setempat sudah menghubungi baik Big Hit Music maupun YG Entertainment. Menurut My Daily, YG Entertainment kesulitan memberikan pernyataan posisinya terkait rumor Jennie putus dari V. Outlet media tersebut sudah berusaha menghubungi agensi, tapi hanya mendapatkan jawaban demikian. Segera setelah kabar V dan Jennie putus meledak, netizen ramai membicarakannya di forum online. Mereka terkejut karena terduga pasangan ini dikabarkan putus tepat sebelum V berangkat wamil dan Jennie diumumkan melanjutkan kontrak dengan YG Entertainment. Sulit menunggu seseorang di militer, kata salah satu netizen. Itu adalah hubungan digital dan perpecahan digital, oke? Saut netizen lain. Hah? Saya pikir mereka tidak pernah mengakui hubungan mereka, ibu yang lain. Ini adalah kehidupan pribadi mereka. Jadi siapakah kamu yang mengklaim bahwa kamu tahu itu akan terjadi? Sungguh mengerikan melihat orang-orang mengaku tahu bahwa mereka jarang bertemu satu sama lain. Komentar seorang netizen. Sebelumnya, Jennie dan V dikabarkan berkencan sejak Mei 2022 lalu setelah diduga liburan bareng di Jeju. Beberapa waktu setelahnya, muncul oknum anonim Kurumi Haribo yang menyebarkan foto-foto mereka hingga membuat YG memberikan pernyataan tegas akan mengambil langkah hukum terkait privasi artisnya. Kemudian pada Mei 2023, sebuah video mengabadikan seorang diduga V dan Jennie jalan bergandengan tangan di Paris. Video kencan itu semakin mengebohkan karena diunggah Amartya White, seorang fotografer asal Paris. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!